Aparat Polsek Bengkalis Riau berhasil menggagalkan transaksi 14,5 kg sabu. Barang haram tersebut dibawa pelaku dari Malaysia. Penyergapan gembong narkoba ini sontak mengundang perhatian warga di sekitar Jalan Jenderal Sudirman, Desa Pangkalan Jambi, Bengkalis Riau. Tim Satres Narkoba Polres Bengkalis menangkap tiga pengedar saat melakukan transaksi 14,5 kg sabu. Para pelaku melakukan jual-beli barang haram tersebut antar mobil. Sebelum penyergapan, aparat melakukan pengintaian di Kecamatan Bantan selama 3 hari setelah mendapatkan laporan masyarakat. Kemudian pada pengintaian tersebut, kita temukan bahwa akan ada transaksi narkoba dari Malaysia. Yakinnya bahwa di situ ada pemindahan antara para pengemudi dan penumpang mobil Toyota Avanza itu dengan Toyota Innova. Nah, itu membuat kami yakin bahwa ada barang di dalamnya. Dalam penyergapan, polisi juga menyita 3 unit minibus yang digunakan pelaku saat bertransaksi. Ketiga tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman mati. Dari Bengkalis Riau, Dedi Iswandi, iNews melaporkan.